Bersihkan luka dengan kapas dan antiseptik. Kemudian, lebatkan luka dengan menggunakan pembalut luka. Silangkan kain anduk. Sebanyak beberapa kali. Akhiri dengan buku sila. Kemudian kemaskan. Buku sila digunakan untuk menyambung tali yang sama saiz. Kedua-dua hujung tali ini senang untuk dibuka semula. Simpulan manuk digunakan sebagai permulaan ikatan pada kayu. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سُورَةُ الْمَسَدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ في جيدها حبل من مسد. دعاء naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun.